kita. Kita di sini memang ada bukit yang sangat terjun, banyak orang-orang bercinta, makanya kita makan bukit cinta. Jadi kalau makan di sini enak gitu ya, bisa goyang-goyang karena memang warungnya kebanyakan dari jeruk. Cuma kalau makan di sini hati-hati, jaga-jaga, hati-hati. Kenapa? Tertulis ikan bakar Pak Parmin. Bayangkan Pak, seberapa besarnya kok bisa membakar Pak Parmin ikan itu ya. Jadi hati-hati. Makanan di sini enak, ikannya langsung diambil dari kalabah, jadi masih hidup. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, saya berdiri banyak pacolan tentunya. Banyak tutur kata yang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ambil jamu pakai galas, maafin Bapak Ibu kalau akunya salah. Ya, mungkin Bapak Ibu belum mampu memaafkan saya. Dari lubuk hati yang paling dalam Pak, ikan kakap, ikan pasti.